memperingati bulan kesedaran kanker payudara di mana Gospink Cik Tuan dan Puan melakukan ataupun menggelar daripada kegiatan Indonesia Gospink. Ini Love Pink ya Puan Maya. Yakni kampanye deteksi dini kanker payudara menuju Indonesia bebas kanker payudara tahun 2030. Bersempena Breast Cancer Awareness Month, Love Pink menggelar Indonesia Gospink, iaitu kampanye deteksi dini kanker payudara di kawasan Car Free Day, Kota Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini kanker payudara yang merupakan visi misi dari Love Pink. Ketua Love Pink Kota Pekanbaru, Juliana, menjelaskan melalui kampanye ini pihaknya melaksanakan gerakan 10,000 USG payudara gratis bagi perempuan dengan keterbatasan finansial. Tak hanya itu, Love Pink juga memberikan pendampingan dan dukungan bagi pasien penyintas kanker payudara dengan edukasi dan pengetahuan tentang kanker payudara. Kegiatan ini juga untuk mewujudkan misi menuju Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut tahun 2030. Ini namanya Indonesia Gospink. Indonesia Gospink ini kampanye mengenai deteksi dini kanker payudara. Nah, bulan Oktober kan diperingatin sebagai bulan kesadaran kanker payudara. Nah, Loping sendiri mengadakan acara Indonesia Gospink bertujuan untuk kampanye deteksi dini kanker payudara. Ini merupakan visi mulia dari Loping. Visinya itu bebas kanker payudara stadium lanjut pada tahun 2030. Misinya melakukan pendampingan, support moral terhadap pasien, melakukan edukasi. Kemudian ada melakukan gerakan G10.000 atau namanya gerakan payu USG secara gratis yang dilakukan Loping. Ya, kalau untuk di dalam super grup kanker Loping itu untuk penyintasnya itu daerah Provinsi Riau, kemudian ada masuk juga dari daerah Batam, kemudian ada Tanjung Pinang. Kegiatan ini dihadiri penyintas kanker payudara, dokter spesialis onkologi dan aktivis peduli kanker payudara. Nur Kumala Andika dan Sugiyarto mengabarkan.